Oke, kita kenalan dulu sama Retik. Wah, keren. Bu, kadal hijau biru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel kami Dead Twins Official. Oke, kali ini kami akan jalan-jalan ke kebun binatang Gambiran Loka Jogja. Oh ya, kali ini saya tidak sendiri teman-teman. Alhamdulillah, Afif dan adik saya Dinda ikut juga dalam vlog ini. Oke, seperti apa sih keseruan kita nanti? Ikutin terus. Teman-teman, sekarang kita sedang berada di luar kebun binatang Gambiran Loka ya, Jogja. Kita mau jalan-jalan dulu ke kebetulan apa sih? Kita mau beli tiket dulu, kita lanjut nanti ya. Oke, hari ini kita tidak berdua, bertiga sama adik. Yaitu Dinda. Oke, pertama kalinya Dinda yang mau masuk pulangnya Dead Twins nih. Fit, gimana Fit? Aman? Kita lagi ngantri teman-teman, nunggu. Rame banget tuh. Ternyata sangat rame ya. Oke teman-teman, kita sudah masuk ke dalam. Alhamdulillah. Ternyata hari ini cukup rame. Oke, Afif sama Dinda sedang bersiap-siap untuk keliling. Oke teman-teman, kita mau keliling. Cukup ramai daerah ini. Udah lama juga ya, sini udah hampir berapa tahun? Udah 2 tahun kayaknya gak pernah sini. Sejak pandemi apalagi. Udah cukup lama banget. Oke, kita lanjut nanti di sana. Oke teman-teman, kita masih keliling ya. Maksudnya masih jalan menuju ke dalam. Belum bertemu sama para binatang di sini ya. Ayo Fit, Dinda cepat, woi. Gajah dulu teman-teman. Oke.
Wah, sepertinya Dinda senang, teman-teman. Soalnya ini pertama kalinya dia lihat gajah. Hehe. Oh ya teman-teman, saat kami sampai di kandang monyet, kami melihat hal yang unik ya teman-teman. Kalian mau tahu? Monyet ini minum dengan cara yang tak biasa, yaitu minum dengan gelas. Wah, keren ya teman-teman. Ada-ada aja tingkah laku monyet yang satu ini. Mirip seperti manusia ya. Mantap. Oke teman-teman, sampai lihat pemandangan yang sangat unik. Minum pakai gelas. Keren ya. Atau kayak manusia aja dia. Oh, masih halus, lanjut terus. Asik, keren. Oke, kita lanjut. Nah, kalau yang satu ini, dia sepertinya senang difoto, teman-teman. Saat para pengunjung mengambil gambarnya, dia seperti memasang gaya gitu. Keren ya. Seolah dia sudah terbiasa dengan hal ini. Wah, mantap, Nyet. Sekarang kita ke tempat ikan. Ini kalau dimakan sama ikan ini bahaya. Isinya gede banget. Oke teman-teman, sekarang kita lagi berada di kandang buaya. Buayanya lagi berjemur ya, di bawah itu. Oke, sekarang kita ketemu sama babi. Ini lihat ya teman-teman. Dia lagi makan batang kayu. Babi hutan. Ini keluar menang sama pecah, menang yang tidak. Nangisnya kecil. Oke, sekarang kita ke tempat singa Afrika. Area satwa. Oke, ini kancil ya. Ada kancil, dia lagi makan apa itu? Makan kacang panjang. Kancil, binatang yang cerdik. Oke, di sini ada burung merak. Keren. Kita bisa dilihat dari dekat ya, agak jauh dia. Thank you.
Oke, sekarang kita ke area bird park atau area burung-burung ya. Oke teman-teman, sekarang sedang hujan jadi kita terpaksa berteduh dulu, belum bisa melanjutkan keliling. Kalian lihat burung-burung. Oke, sekarang kita sedang berada di kandang burung. Oke, burung merak. Kadang lagi hujan teman-teman, jadi kita nggak bisa maksimal nih ngambil gambar burung-burungnya dekat-dekat. Jadi ayo Feb, ini kita mau lihat harimau dulu. Itu sang tigernya ada di sana. Tuh. Itu berang-berang. Si Oci, Oki, Oki. Ini harimau. Kejadian dia. Yang berkokok harimau. Oke, ini ada binatang apa ini, rubah atau apa ini? Keren. Wah, ekornya bagus nih teman-teman, belang-belang. Satwa, kita melihat ular-ularnya teman-teman. Asik, masih jauh di belakang ya.
banyak biaya. Kobra Jawa albino, keren. Oke, ini kalau mau foto-foto di sini ya, foto sama binatang. Jadi kita ketemu sama anaconda hijau, ular terbesar di dunia saat ini. Ular yang berasal dari Amazon. Keren ya. Mantap ini. Anak kuda hijau. Ini dia keterangannya. Keren.
Oke, teman-teman semua, setelah lama berkeliling, kami memutuskan untuk berhenti. Sebenarnya masih banyak teman-teman area yang belum kami kunjungi, tapi karena sudah capek, sudah lelah, sudah lapar, kami memutuskan untuk pulang. Oke teman-teman, makasih sudah ngikutin kegiatan kita hari ini. Kita sudah capek keliling, walaupun belum semua ya, Feb ya. Gak apa-apa, kita sudah capek. Kita memutuskan untuk berhenti. Kita lanjut lagi lain waktu lah. Oke, sekali lagi makasih sudah nonton. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.